di Desa Dawan Kelot kita punya program unggul yaitu TOS, yaitu tempat olah sampah setempat, di mana itu merupakan proses untuk membuat sebuah pelet, di mana pertama kita membuat sebuah tempat untuk penyimpanan sampah. Setelah itu sampah itu didiamkan dengan waktu tertentu. Setelah itu dipilah dan ditaruh ke alat yang nantinya alat itu akan merubah sampah itu menjadi sebuah pelet. Dengan antara mahasiswa KN dengan masyarakat berinteraksi sangat banyak, karena dari pembuatan itu kita bersama-sama membuatnya, mahasiswa KKN bersama dengan masyarakat desa, aparat desa, itu saling membantu. Jadi yang kita nggak bisa aparatnya bantu, dan yang aparatnya nggak bisa kita juga bisa bantu dari segi informasi. Dari mahasiswa KKN kan banyak yang dari informasinya seperti itu. Nah, pelet itu bisa digunakan oleh masyarakat untuk membuat bahan bakar. Yang pernah kita lakuin adalah merubah pelet itu sebagai bahan bakar untuk membuat api dari kompor. Tapi dia isi kayak anginnya itu di bawahnya. Jadi kita bisa masak pakai peletnya itu sebagai bahan bakarnya. Kalau dari masyarakat masih belum menggunakan, tapi dari tempat olah sampahnya itu udah kita coba-coba. Dari nyoba menggoreng kentang, dari merebus air, itu bisa digunakan cukup banyaklah waktunya.